Yang kedua, mereka tidak mempercayai Al-Quran yang ada ini sebagai Al-Quran yang diturun dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang ada ini adalah Al-Quran yang palsu. Al-Quran sebenar ada pada sekarang ini, ada pada Imam Mahdi mereka, yaitu Imam yang ke-12. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Al-Quran. Ada sekelompok orang yang terus-menerus walaupun sudah diberitahu tetap melontarkan tuduhan ini, bahwa Syiah memiliki Quran lain, tidak sama dengan Quran kaum muslimin yang lain. Ini tidak benar. Ini sudah dijawab berkali-kali oleh para ulama Syiah, bahwa Quran kami sama dengan Quran kalian. Ada riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab kami, dalam kitab-kitab Syiah, yang mengatakan bahwa Quran itu tidak asli lagi. Ini riwayat palsu atau riwayat yang harus ditakwil. Bahwa yang dirubah itu bukan Qur'annya, yang dirubah adalah penafsirannya oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang yang punya kepentingan duniawi. Dan hadis-hadis tentang adanya perubahan dalam Al-Qur'an tidak hanya ada di kitab-kitab Syiah saja, tapi juga ada di kitab-kitab kaum muslimin yang lain, kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dalam Bukhari pun ada, dalam Muslim juga ada. Silakan lihat dalam kitab misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti. Disebutkan riwayat dari Aisyah bahwa surat Ahzab itu pada zaman Nabi 200 ayat, sedang sekarang hanya 70 sekian saja. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain atau riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Al-Quran ini sudah tidak asli lagi. Bahkan di kalangan Ahlus Sunnah, di kalangan madhab-madhab Ahlus Sunnah, itu masih berselisih pendapat. Apakah kalimat Bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu masuk dalam Al-Fatihah atau tidak? Bagian dari Al-Quran atau tidak? 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim, itu masih dipertikaikan. Jadi kalau kita tanya orang-orang Syafi'i misalnya, madhab Syafi'i, Al-Quran kalian ini dimulai dari mana? Mereka akan menjawab, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Tapi kalau kita tanya orang-orang madhab Maliki, atau yang lain-lainnya, mereka akan menjawab, dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena mereka meyakini Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Quran, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau semua sepakat, kalau surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi 113 surat yang lain, Bismillahnya masih dipertikaikan. Satu huruf saja tidak boleh keluar dari Al-Quran, tidak boleh dilepaskan dari Al-Quran. Ini 19 huruf. Jadi di kalangan kaum muslimin sendiri, masih ada perselisihan. Tapi di kalangan pengikut Ahlul Bait sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk bagian dari semua surat, kecuali surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Jadi Al-Quran menurut keyakinan pengikut Ahlul Bait, Quran ini terjaga. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran ini dan kami akan menjaganya. Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam mengatakan, aqamu hurufahu wa dhayya'u hududahu. Mereka menjaga huruf-hurufnya namun menyia-nyiakan hududnya, menyia-nyiakan hukum-hukumnya, ajaran-ajarannya, penafsirannya. Ini jelas sangat realistis bahwa memang telah terjadi orang-orang yang merubah penafsiran Al-Quran. Rasulullah sendiri dari awal sudah mengatakan, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar.
Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka. Jadi memang terjadi, telah terjadi. Di kalangan satu madhab pun bisa beda-beda pendapat tentang penafsiran Al-Quran. Ya. Kalau beda itu memang karena, bukan karena kesengajaan, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berupaya, berusaha memahami Al-Quran semaksimal mungkin, kemudian terjadi perbedaan, masih dimaafkan. Namun ada orang-orang tertentu yang sengaja menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pendapatnya sendiri. Terutama para penguasa. Sejarah kaum muslimin tidak sunyi dari orang-orang yang punya kepentingan duniawi, ambisi kekuasaan duniawi. Ya, mereka menafsirkan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri. Misalnya kalimat atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum yang semestinya harus ulil amr yang berjalan di atas jalan Allah dan Rasulnya, diartikan untuk semua penguasa, semua yang memegang kekuasaan adalah ulil amr yang harus ditaati. Ini jelas tidak benar. Ya. Jadi itulah keyakinan bahwa Al-Quran menurut pandangan Syiah Imamiyah adalah Quran yang terjaga dari mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti.